Melaksanakan patroli sambang sekaligus bakti sosial karena ini menjelang pemilu dan pilpres tanggal 17 April kita memiliki beberapa wilayah yang daerahnya kategori pegunungan. Kita sekaligus mengecek rute distribusi logistik pemilu menggunakan sepeda motor, baik kita mengetahui lokasi-lokasi yang memungkinkan atau terpencil tidak terjangkau oleh roda 4. Oleh karena itu kita tadi semuanya menggunakan